Satu, dua, tiga. Anjir, lempar napi. Ah, sekarat lu. Mundur lu. Bingung lu. Lu berpikir dia turun duluan, guys. Ya. Kita ambil lobby sini. Dapat apa ini? Banyak sekali lootingan. Tuh, mereka nggak ada yang berani ke sini, guys. Mereka ambil arah lain, guys. Itu artinya dia takut ya. Kita punya bom, kita kokang selama 3 detik. Ngelin, arahkan, kita kasih lemparan yang menakutkan. Dor! Kita end, guys. Kalau kita udah seperti ini, ada terdengar step di bagian luar, kita naik ke bagian sini dan ambil gentengnya, maka kita akan mendapatkan 3 kill dengan cara gratis dan cuma-cuma. Satu. Dua. Tiga. Gue sengaja sekaratin, dia panik, dia lari keluar. Lagi TPP, kita maju, tem, bah! Nah, kita cuma memberikan dia harapan palsu, guys. Karena kita udah tahu, kita udah mengizanami mereka ya. Nyawa mereka tuh di tangan kita, guys. Tinggal kita mau memainkan dia seperti apa, bro. Catat, bro. Tenang, kalem. DBS, hai. DBS itu hanyalah untuk pro player, guys, yang tidak bisa adu mekanik. Gak bisa, cok, goblok. Gak bisa, bro. Naik ngapa? Naik. Naik ngapa? Gue gak bisa nembak, guys. Oke, caranya kita turun bagian sini. Mainkan psikologinya, jadi pojok, jadi pojok, jadi pojok, FPP, loncat, ah, ngokang, ah, dapat satu, dapat dua, orang di atas gantian ya, ini ya. Aduh, suppressor AR, guys. Kurang senang gue, guys. Orangnya di atas masih nahan, guys. Izin menjadi kelelawar dulu, guys. Gak bisa kah ke atas lagi nih? Ya Allah, naik seuprit doang. Orangnya di atas sini, guys. Satu. Dua. Tiga. Anjir, lemparan api. Ah, sekarat lu. Mundur lu.
Bingung lu. Sorry guys. Kesalahan teknis guys. Repek Cina. Anjir dikasih asap guys, tolongin kita. Ada orang nih berarti ini dapat deket kita nih. Dimana nih orangnya nih? Santai. Kita balikkan kesalahan yang tadi guys. Kita buat game ini chicken ya. Balik batu ini gak sih guys orangnya guys? Oh, di dalam. Di dalam ini balik batu ya. Sudah tertandai. Ini semua hanya tentang masalah waktu. Di saat dia blunder, disitulah dia berpaling. Jika seperti itu, kita lempar semua. Gak jadi guys. Perang dia. Beda tim anjir. Tahu gitu gue majuin tadi dua-duanya. Beda tim ternyata cok. Oke. Masih ada satu ya di situ ya. Oke lah. Lootingan kita udah cukup. Kita saatnya majuin dia guys. Cot di atas stepnya. Pas banget di balkon itu. Kita kokang 3 detik. Kita lin, kita lemparkan ke sini. Duh. Gak terbakar kah, dek? Kok bisa gak terbakar, guys? Kok bisa gak terbakar, guys? It's me, Jul. Makasih panci-pancinya. Anjir. Busnya guys. Sekarang emang ilmu hitam tuh udah mulai masuk ke dalam dunia per-e-sport tadi guys. Ngeri emang. Apakah masih ada orang lain lagi? Set. Di genteng, kita kokang. Duh, kok bisa di atasku? Fokus, dengarkan stepnya. Bagian sini, loncat. Dek. Lu tidak bisa memainkan pendengaran gua, bro. Telinga gua ini sudah bersih ya, guys ya. Tetangga ngomongin gua aja, gua tahu, bro. Lu bisa-bisanya bikin step gerda-geduk kayak gitu, guys. Izin mobilnya gue pakai dulu guys. Gue mau mengembalikan tahta jati diri gue. Belanja. Great. Wis ngeframe banget, brutal. Ngeframe level 5 ini guys. Ada motor apa kuda tuh dewat. Kita berhenti di sini. Kita gunakan red dot. Kita refleks. Kita proning. Santai. Gila, respon gue udah kayak Ryzen yang waktu di lubang Pochinki gak, guys? Tiba-tiba mendengar suara mu dari belakang, menghindari, refleks. Kelas, bro. Jangan lupa smoke, guys. Set. Scouting dari bagi di dalam sambil mengecek-ngecek sekitar. Ada gambar kuda di depan. Set, kita FPP mode. Last hit. Rotasi duluan, guys. Kita kuasai jembatannya, guys. Ada motor di sini, berhenti.
Nggak tahu di mana, skip aja, fokus. Jigil-jigil kalau bisa. Jigil-jigil guys. Kita udah menguasai ya guys ya. Ada 3 orang di jembatan guys. Ada 3 orang di jembatan guys. Tadi dia di atas itu kan. Apa jangan-jangan dia lewat air menjadi vampir guys. Bisa-bisanya kuda lewat air, dari mana ceritanya anjir? Kok bisa sih? Kok kudanya bisa lewat air anjir? Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Makan tuh. Jim. Semenjak ganti sensi, geblek cok gua cok mainnya. Gak cocok guys, gua sensi rendah guys. Pembegalan sengaja mendapatkan ya. Wih, Diva Huawei tuh yang gua kerokin tadi tuh save revive anjay. Izin guys. Tak end dulu guys. Akulah serigala, aku memang ada. Goblok. Ah, maksud gua tadi tuh agak takut ya kan, kalau misalnya dia tadi tuh langsung instant kill. Jadi gua sengaja biarin dia kenok zona. Kalau dia udah kenok zona, gua bisa dapet killnya. Nih. Gitu aja nggak ngerti kalian. Emang beda guys. Hah? Nggak nyampe otak kalian tuh guys dengan gameplay gua tuh guys. Itu bro. Sabun. Gua sengaja ngasih dia knock zone guys. Karena gua mau nge-end yang satunya. Zona. Ambil pinggirnya santai. Cek dulu sekitar. Maksudnya stack supply ya, maksud gua ya. Ah, diambil gua. Bener nggak analisa gua, guys? Diambil, cok. Dia menukar M4. Apa artinya, guys? Wih, jago kali gua, guys. Jago kali guys. Anjir. Aim apa itu bro? Udah? Anjir kali 6. Rata kah? Rata guys. Santai dulu ya guys. Pan kita tadi ada guys. Makan tuh. Posisi kita udah diketahui. Kalau bisa kita agak berhati-hati guys. AMR depan sana ya. Kalau bisa gini gimana, gimana bang? Cari posisi memutar dan menemukan titik buta dia guys. Dia pengen sana, ya kan? Harusnya di perbukitan pohon. Weh! Anjir! Di AMR, cok!
Kita putar jauh ya kan. Sehingga kita gak terkena posisi sandwich guys. Kita akan ambil bagian sini ya. Ada motor, artinya bisa jadi ada orang guys. Ada motor, bisa jadi ada orang. Jangan berhenti sebelum tempat ini aman guys. Putar terus aja guys. Putar terus guys. Karena kalau kita berhenti bisa jadi kita dihabisi. Contohnya satu orang ini, kenok. Kita end. Simple itu ya. Dia nggak di-revive guys, padahal dia dari tadi di sini ya kan. Ada Groza, kita biarin dulu. Mungkin musuh di sini juga bisa jadi. Santai. Belum zona, maju lagi. Oke, zonanya di kiri. Ada orangnya di bukitnya, ada orangnya di bukitnya, gue lihat tadi. Tuh, sekilas, nah. Oke, kita balik lagi guys, cari posisi untuk pelumpukannya guys. Wis. Enggak cok nih orang. Gunakan AMR dardor-dardor dapat terus guys. Kalau dia punya AMR berarti dia lemah untuk jarak dekat guys. Anjir, ban gue pecah. Kalau dia AMR dia akan lemah jarak dekat guys. Jadi kita mencoba untuk mendekatinya ya. Kelihatan tuh orang, set. Hah. AMR lawan lawan WMP. Anjir. AMR lawan WMP, guys.